Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita bedakan yuk nazar dengan wasilah. Teman-teman pernah dengar kata-kata nazar atau pernah dengar kata-kata wasilah? Keduanya dua hal yang berbeda. Yang pertama aku contohkan nazar ya. Nazar itu adalah beribadah kepada Allah dengan syarat tertentu. Contoh, ya Allah, kalau aku lulus masuk kerja di perusahaan A, aku akan sedekah 1 juta. Oke, itu nazar. Setelah lulus, nanti status hukum sedekahnya wajib. Kalau enggak lulus, tidak wajib sedekahnya. Oke, yang kedua adalah wasilah. Wasilah itu adalah kita sedekah dulu nih. Ya Allah, saya sedekah 1 juta. Dengan sedekah ini, semoga luluslah saya masuk perusahaan ini. Nah, kalau wasilah ini adalah kita berbuat baik dan berdoa atas kebaikan kita. Kedua-duanya diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Ustazah, bagaimana dengan niat? Kedua-duanya, niat kita dalam melakukan sedekah tadi tetap karena Allah. Tapi secara syariat dibolehkan kita berwasilah dan bernazar atas kebaikan kita. Nah, teman-teman semuanya, ini dua hal harus dibedakan. Dan kalau nazar, jangan lupa nazarnya. Kalau lupa membayar nazar, nanti dosanya gede loh. Makanya teman-teman silahkan pilih nazar atau wasilah. Dan ini bisa dilakukan dalam hal kecil. Kalau wasilah bisa dilakukan dalam hal kecil. Misalnya kita macet di jalan, kemudian kita berwasilah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini maka terhalanglah saya dari kemacetan. Maksudnya lancarlah kemacetan ini. Gitu ya. Teman-teman mau bernazar boleh, mau berwasilah juga boleh. Silahkan pilih yang mana. Tapi jangan lupa membedakannya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.